jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Stadion JIS, ya, pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Akses penonton di JIS ini sangat banyak sekali, teman-teman. Aksesnya ya, mau di pintu utama maupun pintu luarnya pun itu sangat banyak sekali. Dan ini gue bakal buktiin sekalian. Jadi di JIS ini ada 4 zona. Zona barat, utara, timur, dan selatan. Ini sekarang kita ada di zona barat. Itu banyak sekali pintu masuknya. Kalian hitung sendirilah ya dari video ini. Itu bayanginnya kalau itu dibuka semua, ini baru di zona barat loh. Oke. Jadi di JIS ini ada tiga tier, tier bawah, tier 2 sama tier 3 yang paling atas sekali, dan ini melalui jalur ini, teman-teman. Tergantung tiket kalian. Sekarang kita masuk ke zona selatan. Nih, zona selatanannya banyak banget itu pintu masuknya di dalam. Ini untuk jalur masuk ke tier 3. Tier 2 sama tier 3 melalui sini. Tergantung tiket kalian. Kalian belinya yang mana? Sudah standar FIFA. Dan ini zona selatan, teman-teman. Kalian lihat. Zona selatan ini sangat banyak sekali pintu masuknya. Ada sebelah kiri, tengah, sama yang sisi kanan. Dan sisi kanannya juga itu terpecah-pecah lagi tuh. Ada beberapa bagian lagi tuh kalau kalian lihat. Jadi insya Allah tempat ini tuh nggak akan ada penumpukan supporter ketika mau masuk ke dalam, karena sudah pintu masuknya sangat banyak sekali. Dan ini masih di zona selatan, coba bayangin, ini masih kita di zona selatan. Ini lagi ada beberapa pintu lagi, ini ada 3 nih, 1, 2, 3. Banyak kan? Dan sekarang kita ada di zona timur. Zona timurnya ini ada tangganya lagi, teman-teman. Dan kalian bisa lihat parkirannya ini sangat luas sekali, sangat besar sekali. Dan ini gue dengarnya bisa menampung sekitar 1.300-an kendaraan. Dan ini masih di tribun timur. Ini untuk masuk ke tier 2 dan 3. Kalian disiapkan berjejer ini keran-keran untuk ambil air wudhu. Dan ini zona utara juga ada. Oke, kita sudah kembali lagi ke titik awal. Dan kesimpulannya adalah bahwa akses pintu masuk di JIS ini sangat banyak sekali untuk penonton. Belum lagi ram-ramnya yang ini besar sekali. Belum lagi, pokoknya banyak deh. Dan kesimpulannya, JIS ini sangat sangat pantas sekali, teman-teman, digunakan untuk laga domestik maupun internasional.